kita dijemput sama mini golf. Untuk ke bawah ini parkir, basement, ya? Basement parkir ya? Cuman masih dalam proses maintenance. Jadi sementara waktu sudah selesai. Oke, kita dapat antar jemput mini golf. Yuk. Oke, kita sekarang berada di Bandung, di Intercontinental Bandung, Dago Pakar ya. Nah, ini suasana malam. Ini welcome drinknya. Oh, berarti ini sama dengan yang di Pondok Indah ya? Betul. Masih ini satu nama atau satu brand atau gimana ya? Gimana? Ini masih satu brand atau satu nama? Satu brand. Satu brand aja? Betul. Oh. Ini Pak Christian. Oke, kita sekarang berada di hotel salah satu di Bandung. Tepatnya di Intercontinental Bandung Dago Pakar ya. Ini tahun 2016 hotelnya. Ini kondisi sudah malam ya. Nah, baru sampai sini karena macet jalanan, hujan lagi. Kita sekarang mau makan malam, lapar. Yuk, dalam. Jadi kita ini posisi makannya di daerah teras ya. Jadi posisi malamnya lampunya itu begini ya. Nah, dia tidak ada pakai penerangan di atas. Malam. Mantik. Jadi ini sekarang kita berada di puncak ya, puncak kota Bandung. Nah, ini Anda bisa lihat ya, kota Bandung ya. Nih, kita dekat ini ya. Nah, ini kota Bandung. Nah, tuh. Ini sebenarnya jauh. Nah, jauh banget. Nah, karena kita zoom, jadi dekat. Nah. Kemarin kita nginap di hotel sebelah sana. Ini. Nah, itu nanti mungkin Anda bisa lihat liputannya ya. Nah, ya, nanti Anda bisa lihat liputannya, masukannya, ya. Nah, itu udah 9 tahun hotelnya, dan ini 7 tahun hotelnya yang saya tempat diri ini sekarang, dari 2016. Oke, ini sekarang saya makan nasi goreng Bukit Dago. Jadi ini telurnya, ini ayam, ini kerupuk, ini emping. Peyek. Nah, ini sate. Oke, makan dulu. Ini apa nih? Chicken salad. Ini kan chicken Caesar salad, nah. Tapi aku nggak mau pakai chicken, pakai salmon diganti. Salmon salad? Enggak, tetap jadi salmon Caesar salad. Ini spring roll. Spring roll sama dengan lumpia. Hmm. Ini lemon tea. Hot lemon tea. Hot lemon tea. Okay. Jadi ini posisinya sengaja memang gelap, hanya lampu kayak kecil begini. Kenapa? Karena di sini banyak binatang-binatang kecil-kecil itu. Jadi nanti dia kalau misalnya lampu itu dia akan hinggap di lampu. Kalau misalnya lampunya putih. Nah, ya.
makanya tidak nyala, tidak dibikin sengaja lampunya. Jadi lampunya hanya segini kecilnya. Oke. Sambil nikmatin. Sebelah sana ada orang ya. Ini ada orang juga ada. Ada orang ada. Nah. Ini kita sekarang lagi weekend ya. It's weekend. Hari weekend. Nah. Hari Jumat. Oke, ini klasik ya? Ini klasik. Klasik ya? Tuh. Cuma oh. Dia golf. Dia view golf, terus dia nggak ada. Tapi dia nggak ada sofa bed. Sofa bed ya? Tuh. Sama semua ya? Kalau kan dia nggak ada bathtub ya? Dia spin shower. Oh, spin shower ya? Gitu. Berarti ini dari lantai 1 sampai lantai 8. 278 ya? Ya, 278. Lantai 2 berarti. Tapi kalau yang lantai 1 sama 2, dia beda akses lift, dia ada di bawah. Jadi membedakannya hanya itu aja ya, ruangannya aja ya, ini ada view-nya ya. Betul. Kalau yang 803 ini, kita view-nya dapat golf. Golf ya? Berarti ini semua sama? Ya, sama Pak. Kalo sama ini semuanya. Ini golf view dalam mata. Golf view ya. Kalau kanan? Kanan ini ke city view sih Pak. Oh, city view ya. Sama ke lobby depan. Ke lobby depannya. Tapi yang satu lagi klasik yang lantai satu, dia langsung ke di bawah kolam renang ya, atau sejajar kolam renang. Iya, itu dia sejajar. Dia bisa ngeliat ke villa juga sama orang. Ke villa ya? Nggak terlalu jelas gitu. Nggak terlalu jelas ya. Oke. Oke. Jadi di sini ada ruangan ini. Bantalnya ada, ini untuk koper. Dan ini boxnya penyimpanan. Ini biasa untuk laundry. Ini untuk sepatu, sikat ada mirror. Ini sepatu. Ini sendal. Gosokan dan ini tempat hair dryer. Nah, ya. Jadi kita dikasih nih, welcome to Intercontinental Staycation. We hope you have a wonderful stay with us. Nah, sip. Ini ada meja dan ini ada kulkasnya, ini ada minumannya ya, air panas,
kosong. Kosong. Ini minuman juga. Ini sudah ada nama saya. Nah, dan ini bathtubnya, dan ini biasa handuk cuci muka. Nah, ini minumannya. Ini untuk mandi, showernya. Ini untuk ke toiletnya. Dan ini karena kita malam, jadi kita nggak kelihatan mungkin ya, mungkin besok pagi kita bisa lihat. Dan ini ada pintu dan bisa ada bangku lagi untuk santai-santai. Nah, ini santai-santainya itu bisa di sini sambil mandang-mandang. Nah, tapi karena ini malam nggak kelihatan, mungkin besok pagi kita bisa lihat. Itu kolam renangnya, bisa lihat tuh kolam renang yang warna biru di sini. Nah, di bawahnya handuk dan odol, sikat gigi, bercover, semuanya ada. Sabun.
dapat info ya langsung dari TV monitor. Ada pesan nama kita. Nama damai restoran itu untuk sarapan pagi di sini. Enjong restoran itu jam ini di sini, dan sini, dan sini. Nah, jadi kita posisi hotelnya kayak begini ya. Ini Intercontinental sama dengan di hotel di Pondok Indah. Nah, jadi untuk melihatnya besok kita lihat. Oke. Nah, ini dari lantai 15 ya. Kita ini tempat depan nih. Tempat depan lapangan parkir. Nah, bisa Anda lihat. Nah, parkir sampai sono. Nah, itu ada untuk acara kebaktian, gereja, kalau misalnya pernikahan, itu ada tempatnya. Chapel. Nah, jadi ini tempat juga ya. Nah, ini mungkin hallnya. Nah, di basement juga ada, lapangan parkir basement juga ada tuh. Terus, jadi tempat ini terkenal akan acara untuk acara wedding. Nah, terkenal dengan akan ruangan-ruangan yang besar karena bisa mencapai 3.000 orang bisa menampung. Nah. Oke, saya sekarang mau sarapan dulu, turun ke bawah ini sambil duduk bisa nunggu lift. Thank you.
Oke, kita sekarang ke lantai 5 ya. Lantai 5 itu tempatnya floornya ini ya. Nah, aula. Di sini aula-aula. Aula-aula. Juga aula-aula ya. Jadi kita kalau anda turun ini licin ya, hati-hati. Sana juga ada binatang-binatangnya, ada burung merak. Nah ini swimming poolnya, swimming poolnya ini pas 1,5 meter, nggak begitu dalam. Nah itu kita lihat ya. Nah, jadi bangunan terakhir itu yang di atas itu lantai 18 itu adalah restoran Chinese food. Chinese food itu bukanya hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah bukanya mulai dari jam 6 sore. Jam 6 sore sampai malam dari jam 10. Nah jadi ini kita dapat handuk, dapat minuman. Untuk sarapan paginya cukup enak ya, mantep. Nah, jadi ini lantai 5 ya, lantai 5. Jadi dia ini sampai ke atas itu 18 lantai. Nah, jadi yang di sana tipe villa-villa ya. Tipe villa-villa. Jadi ini ke garden ya. Nah, ini untuk ke villa ya. Villa-villa. Ini ada villa-villa, berapa villa. Dan ini ada 21. Nah, jadi sini villanya ada 2. Nah, jadi ke bawahnya juga ada lagi villa lagi. Nah, nama villanya Kembang Villa 1-19, Kembang Villa 20-22, Sumpul. Jadi di bawah itu dari 1-19 villa. Yang ke sebelah sana 22-22. Berarti ada 22 villa di daerah sini. Nah ya, ada 22 villa di daerah sini. Nanti akan saya tunjukkan bentuk villanya bagaimana untuk anda supaya anda ketahui. Nah, jadi di atasnya itu dibikin hiasan-hiasan gini. Jadi kalau anda dari kamar lantai 15 itu anda bisa melihat dekorasi ini, batu-batunya, sini apanya, dekorasinya. Nah dari atas. Oke, kita lanjut. Jadi dia setiap villa itu ada berlantai-lantai. Nah, jadi kalau kita mau ke villanya nanti diantar pakai mini golf ini. Nah, jadi untuk villa, untuk yang nomor 6 sama 7 itu langsung nampak villa lapangan golfnya, memandang lapangan golfnya. Tapi kalau yang lain terhalang sama ini, sama apa namanya, hutan-hutan, bunga, pohon-pohon. Nah. Jadi kalau anda mau diantar pakai mini golf itu. Nah, jadi kalau untuk sarapan bisa diantar ke sini ke kamar atau langsung ke restoran. Baru beres diperbaiki sih, masih bau cat. Apa?
ini villanya, tampak dalam. Oke, tata kosongannya sama. Sendalnya. Oh, ini ada bathtubnya. Towelnya. Sininya TV. Ini kulkasnya. Oke. Ini connectingnya apa ya? Balkon ya. Balkonnya. Ya. Jadi sini bisa di extra bed 2 ya. Extra bed 2 bisa dimasukkan. Terus ini juga posisi. Nah. Jadi kursinya ini bisa jadi tempat tidur ya, bisa dibuka. Dan ini tidak dikenakan biaya, bed cover tidak kena biaya cas. Hanya kalau di sini, kalau pakai extra bed itu dikenakan 700.000. Nah, satu extra bed 700.000 sudah termasuk untuk breakfastnya. Nah, gitu. Gitu. Ini kursinya tempat bisa dibuka jadi tempat tidur. Jadi di sini bisa tempat tidur lagi. Hanya covernya itu free, nggak kena cas juga. Oke. Tapi ini untuk villa ya, untuk villa. Kalau harga itu dari harga 5 juta sampai ke 7 juta atau 10 juta. Nah, tergantung kondisi hari. Kalau pas hari biasa itu bisa 5 juta. Kalau misalnya hari weekend atau hari libur itu 10 juta. Nah. Oke. Jadi itu Anda lihat itu apa golfnya ya. Nah, itu villa-villanya semua. Jadi di bawah ini masih ada villa lagi. Nah, jadi ini kayak step-step. Jadi sebanyak 22 villa. Nah, sampai ke atas sana. Oke. Okay. Nah, jadi hotel ini sudah berjalan dari sejak 2016. Dan hotel ini pemiliknya Indomaret. Nah, kalau Anda tahu Indomaret, nah, dialah pemiliknya ini. Tapi yang menjalankan hotel ini, yang punya kan ada 3 anaknya. Nah, jadi salah satu anaknya itu yang bernama Albert yang menjalankan ini. Dan Hotel Indigo sebentar lagi akan launching ya. Launching itu kalau nggak salah bulan 7. Nah, tapi dia berjalan secara bertahap. Masih tahap pembangunan juga. Tapi tetap launching. Masih soft opening. Nah, itu nanti dipegang sama anaknya juga. Nah, jadi kalau nanti Indigo udah jalan, Albert ini pindah ke Indigo, yang di sini pegang Sipur sama bapaknya. Nah, kembali. Demikian cara lengkap tentang hotel ini saya informasikan. Jadi ini lapang golfnya ini apa ya, bukan pemilik sama ya, ini istilahnya kerjasama ya. Nah, kerjasama, jadi
untuk diketahui hotel ini yang pemiliknya adalah pemilik Indomaret. Nah, Indomaret ini yang punya. Terus sedang bangun lagi di hotelnya lagi dekat dari sini 15 menit, Hotel Indigo. Ya. Hotel Indigo. Terus dia juga ada hotel lagi di Padalarang. Beberapa hotel di Padalarang. Nah, gitu loh. Jadi so far hotel-hotelnya baik, bagus ya. Nah, recommended lah buat Anda staycation dan untuk Anda kunjungi bersama keluarga. Oke. Demikian liputan singkat saya di tempat ini. Lapang golf sampai sana ya. Tuh, jauh sana tuh. Ini kita zoom ya, ini zoom. Tuh. Nah, demikian liputan saya tempat hotel ini. Kalau untuk harga dan tempat, saya bilang recommended lah. Ya. Itu baru Anda lihat ya, itu grup ya, grup yang hari ini juga masih nginep di sini. Jadi mereka sekarang tur kemana nggak tahu saya. Jadi so far tempat ini sangat bagus ya. Nah walaupun dari 2016 tetap dijaga hotelnya. Parkirnya sangat luas ya, sebelah sana, dan di basement juga ada parkirannya. Jadi kalau Anda mau nginap di sini, saya recommended untuk Anda kunjungi. Oke. Terima kasih atas liputan saya dan telah menonton di channel saya ini. Tonton terus liputan saya yang lain di waktu dan tempat yang berbeda. Salam sehat selalu buat kita semua. Terima kasih.